Assalamualaikum cantik, balik lagi di YouTube channel aku Esti. Kali ini aku mau review seperti judulnya ini produk Scarlett yang udah nggak asing lagi dan udah booming banget. Tapi produk Scarlett ini ada produk terbarunya lagi nih. Apakah ini bisa digunakan dengan face care-nya? Terus apa sih fungsinya gitu? Apa manfaatnya? Kalau kalian mau tahu, tonton terus videonya, jangan di skip. Tapi sebelum itu subscribe dulu channel YouTube aku biar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Langsung aja kita ke reviewnya. Oke, jadi kalau kalian bukan subscriber baru aku atau kalian udah ikutin aku dari lama, entah itu di Instagram atau di YouTube, kalian pasti tahu kalau misalnya aku tuh udah pernah review semua face care-nya Scarlett, mulai dari yang Brightly series sampai yang Acne series. Dan apa yang aku gunain kalian pasti tahu, yaitu Acne series face care Scarlett-nya. Karena emang wajah aku kan cenderung berjerawat dan berminyak juga, jadi aku pakai yang rangkaian Acne series. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu review lengkapnya tentang face care Scarlett, mulai dari cuci mukanya sampai krimnya yang Acne series, kalian bisa tonton videonya, diklik di sini atau di bawah sini. Nah, tapi sekarang aku mau tambahin lagi nih karena ada produk terbaru Scarlett. Jadi beberapa hari lalu aku dapet serumnya. Ini dia produk terbarunya, serum terbarunya Scarlett, Glow Tening Serum. Nah, jadi Glow Tening Serum ini tuh ini produk terbarunya, dan apakah ini bisa disatukan penggunaan dengan face care Scarlett yang aku punya? Nah, aku tuh udah pakai Glow Tening Serum ini selama beberapa hari so far, di wajah aku tuh baik-baik aja. Dan aku suka karena kayak bikin wajah tuh kelihatan lebih cerah, terus tekstur wajah aku juga jadi lebih baik, dan bekas jerawat aku sedikit demi sedikit memudar. Kan bisa lihat ini tuh aku cuma pakai rangkaian face care Scarlett ini semuanya, dan ini kelihatan langsung glowing gitu loh. Nanti aku bakal liatin step by step pemakaiannya. Dan aku suka juga karena kulit wajah aku jadi lebih kenyal gitu dan lebih plumpy. Cuman emang kalau misalnya kalian pengen hasil yang bener-bener maksimal gitu, si Glow Tening Serum ini harus dipakai selama berbulan-bulan gitu loh. Dan ini kan aku baru pakai beberapa hari gitu, belum nyampe 2 mingguan, jadi efeknya di kulit wajah aku tuh cuman itu. Tapi kalau misalnya kalian pakai sampai beberapa bulan atau sampai habis, kalian bakalan bisa lihat hasilnya tuh secara maksimal. Nah, ingredients dari Glow Tening Serum ini itu ada kandungan tranexamide acid-nya, di mana fungsinya itu bisa untuk meredakan peradangan, terus bisa juga untuk meratakan warna kulit, dan pastinya melindungi kulit dari sinar UV atau matahari. Selain itu, ini ada kandungan niacinamide-nya, dan fungsinya itu bisa untuk melembabkan, menyamarkan noda hitam, dan pastinya bisa juga untuk mengontrol minyak berlebih. Jadi aku tuh suka sama skincare yang ada kandungan niacinamide-nya, dan aku juga cocok. Selain itu, ini tuh ada kandungan geranium oil-nya, di mana fungsi itu bisa untuk menyamarkan garis halus, terus bisa juga untuk mengencangkan dan memperlambat penuaan. Jadi bisa bikin wajah kalian tuh jadi kayak plumpy gitu loh, kayak lebih kenceng gitu. Dan ini ada kandungan allantoin-nya juga yang kayak akan antioksidan, di mana fungsi itu bisa untuk merangsang pertumbuhan kolagen di kulit wajah. Jadi benar-benar bagus banget. Nah, dan ini ada ingredients lainnya, yaitu ada kalendulanya juga, ada kandungan olive oil, dan ada licorice-nya. Jadi ini tuh lengkap banget sih satu serum ini. Ingredients-nya tuh bener-bener bagus semuanya, yang udah pernah aku bahas juga. Seperti yang tadi di awal aku bahas, jadi Glow Tening Serum ini tuh bisa dipakai bersamaan dengan Face Care Scarlett, baik yang Brightly series ataupun yang Acne series. Nah, yang Brightly series itu kalau misalnya disatuin pakainya bareng sama serum Brightly Ever After series itu, ini tuh bisa untuk memaksimalkan mencerahkan kulit wajah, terus bikin glowing juga, dan pastinya ini bisa untuk memudarkan bekas jerawat dan noda hitam juga. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, apakah ini cocok digunain dengan acne serum? Nah, biasanya wajah yang berjerawat itu kan gak disaranin pakai produk yang untuk mencerahkan, tapi beda dengan Glow Tening Serum ini. Glow Tening Serum ini itu bisa dipakai bareng acne series atau acne serum. Nah, di mana fungsinya itu bisa memaksimalkan dan membantu menyembuhkan peradangan bekas jerawat dan beruntusan, serta bisa untuk menyamarkan noda hitam dan bekas jerawat juga. Jadi masih cocok dan masih aman untuk digunakan bersamaan dengan acne serumnya. Kalian bingung gimana sih cara pakainya, apa dulu? Nanti aku bakal kasih lihat step by step pemakaiannya. Jadi kalian jangan di skip biar kalian bisa tahu cara pakainya seperti apa. Nah, dan ini udah aman serta udah BPOM, jadi kalian gak usah khawatir lagi. Harganya juga sama dengan
produk Scarlett yang lainnya. Harganya tuh ini Rp75.000 per piece-nya. Dan ini aman untuk digunakan oleh ibu hamil dan ibu menyusui, tapi aku saranin kalian konsultasi dulu ke dokter. Nah, dan ini bisa digunain oleh semua jenis kulit, mulai dari yang kering, berminyak, kombinasi, terus yang cenderung berjerawat, bahkan yang sensitif kayak aku juga ini masih bisa dipakai serumnya. Nah, kalau kalian bingung pakai rangkaian face care Scarlett yang mana, kalian bisa sesuaiin dengan kulit wajah kalian atau masalah kulit wajah kalian. Nah, kayak aku, kalau misalnya kalian punya kulit yang sensitif, mudah berjerawat, berminyak, kalian bisa pakai rangkaian yang face care Scarlett-nya yang acne series yang warnanya ungu berbarengan dengan glow tening serum ini. Nah, tapi kalau kalian punya kulit wajah yang normal, kering, dan atau kombinasi, kalian bisa gunain rangkaian face care Scarlett-nya yang bright glow series yang warnanya pink dan dikombinasikan berbarengan dengan glow tening serum ini pastinya, karena itu bisa memaksimalkan juga kan buat hasil yang lebih maksimal, lebih cerah, lebih glowing. Jadi ini aku udah cuci muka dan sekarang aku mau pakai rangkaian face care Scarlett plus aku mau pakai juga serum glow whitening ini bareng sama rangkaian face care Scarlett yaitu yang acne series. Selanjutnya aku pakai acne serumnya ini sebanyak 3 tetes, lalu aku ratain ke seluruh wajah sambil dipijat. Terus lanjut pakai glow tening serumnya sama sebanyak 3 tetes juga dan langsung aku ratain. Jangan lupa sambil dipijat-pijat secara perlahan kayak gini. Terus aku lanjut ke krimnya. Ini ada 2 krim, krim malam dan krim siang. Karena ini masih pagi atau masih siang, jadi aku pakai yang krim siangnya kayak gini ke seluruh wajah, diratain lagi sambil dipijit-pijit kayak gini sampai meresap, dan ini udah selesai. Nah, buat kalian yang mau cobain serum terbarunya juga, kalian bisa langsung ke Shopee-nya atau ke Instagram-nya. Nanti aku taruh link-nya di description box. Dan jangan lupa juga, kalau mau review lengkap tentang face care Scarlett-nya, kalian bisa tonton di sini atau di bawah sini. Kalau ada yang mau ditanyain, kalian bisa komen di kolom komentar, tapi please sekali lagi kalian tonton dulu videonya sampai selesai, karena aku udah jelasin semuanya mulai dari pemakaian, ingredients, fungsi, dan apa yang harus kalian gunain sesuai jenis kulit wajah kalian. Jadi kalau misalnya kalian bertanya apa yang udah aku jelasin di video, maaf aku gak akan balas karena kalian berarti gak tonton videonya sampai selesai. Itu sama aja kayak aku ngulang gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian udah tonton videonya sampai selesai tapi ada yang mau ditanyain, boleh komen di kolom komentar yang belum aku bahas. Begitu dulu video dari aku, semoga bermanfaat dan membantu buat kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube aku, nyalain notifikasinya biar gak ketinggalan video aku selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.